Sebenarnya sejak hari pertama kehilangan MH370, pelbagai teori kehilangannya tersebar luas, terutama di media sosial. Ada yang menyatakan pesawat itu dirampas pengganas yang mahukan teknologi pesawat tanpa juruterbang. Sempena 100 hari kehilangan MH370, kami himpunkan antara teori kehilangan pesawat itu termasuk teori bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antara teori awal apa yang berlaku kepada pesawat itu adalah aktiviti keganasan. Ia bermula selepas dua penumpang pesawat itu menggunakan pasport curi bersama-sama, situasi yang jarang berlaku. Sesetengah pihak menyatakan kehilangan pesawat itu terjadi selepas berakhirnya Kongres Rakyat Kebangsaan di Beijing ketika pendapatan isu keganasan di China. Teori kesilapan mekanikal timbul selepas pesawat berpatah balik sebelum sistem komunikasi terputus. Pakar menyatakan pesawat yang berpatah balik biasanya disebabkan terdapat kerosakan pada pesawat. MAS kemudiannya mengakui pesawat itu pernah mengalami kerosakan pada sayap pada 2012 tetapi ia telah diperbaiki pihak Boeing. Kemungkinan juruterbang meletakkan pesawat dalam keadaan autopilot juga turut dibangkitkan. Ia dikuatkan lagi dengan penemuan alat simulasi penerbangan di rumah milik juruterbang. Alat simulasi itu disahkan pihak berkuasa mengandungi data beberapa permainan dan lokasi yang dijadikan latihan pendaratan. Selepas pesawat itu berpatah balik, wujud pula teori menyatakan pesawat itu mendarat di sebuah pulau terpencil, Diego Garcia, yang merupakan pangkalan tentera Amerika Syarikat. Namun yang paling menculik tumpuan adalah teori dinyatakan bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bahawa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Kenyataan Tun Dr. Mahathir dalam kolumnya Cedet 18 Mac lalu membangkitkan teori baru kehilangan pesawat itu. Persoalan sebenar harus ditanya kepada pengeluar pesawat Boeing yang mempunyai keupayaan sistem pendaratan auto anti keganasan. Kata Tun Mahathir, setiap yang naik pasti akan turun dan pesawat tidak boleh hilang begitu saja. Beliau juga tidak menolak kemungkinan pesawat itu sekarang berada di satu tempat, besar kemungkinan bukan dengan logo syarikat penerbangan nasional itu lagi. Bagaimanapun, sehingga kini selepas 100 hari kehilangannya, belum ada sesuatu yang boleh merungkai misteri kehilangan MH370.